Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Sain Led. Oke, jadi kali ini saya kedatangan ini ya. Ini itu untuk membuat rambut kribo teman-teman, atau kriwil ya, atau mengikat rambut ya. Biasanya digunakan untuk para cewek-cewek teman-teman yang biasa di salon. Jadi kasusnya adalah baterainya sering drop ya. Baterainya sering drop. Ini baterai aslinya. Ini saya akan coba ganti dengan baterai tokoan seperti ini. Mudah-mudahan berhasil teman-teman. Oke, langsung saja saya akan coba solder. Ini baterai aslinya 2 biji. Maka saya akan ganti dengan 2 biji juga. Satu warna kuning teman-teman. Gak nempel, maka kita akan coba kerok dulu pakai cutter. Ini teman-teman sudah saya solder. Tadi nggak nempel ya karena belum dikerok. Ini kerok dulu. Kalau sudah dikerok baru kita solder. Nah kayak gini. Kita paralel dulu karena ini di paralel teman-teman. Nah ini ya, plus sama plus, min sama min.
Plus sama plus. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita pasang di sininya, teman-teman. Kita sambung yang plus. Tinggal kita sambung yang min. Ke baterai min di sini. Plusnya ke baterai plus. Nah, sini ya. Oke, sip. Tinggal kita pasang lagi. Jadi baterainya itu di sini, teman-teman. Ini agak sedikit ribet masang baterainya. Kita coba dulu, teman-teman. Baterainya susah dipasang. Nah, ini ya. Ini indikator baterai. Baterainya 2 strip ya. 3 strip. Ternyata semuanya dalam 4 strip. Kita coba nyalakan. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kayak gini ya. Ini muter ya. Nah, kayak gini ini muter. Saya coba dulu ini, apakah baterainya cepat habis atau tidak ya. Ini masih 3 strip.
Masih aman dari posisi awal. Ini pecet terus ya biar muter. Oke, ini masih 3 strip ya, aman ya. Ini nggak langsung mati ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sepertinya berhasil ya. Biasanya itu dipakai beberapa menit saja sudah langsung mati ya. Namun ini nggak langsung mati teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Saya Sinlet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.